Okey, apa khabar semua? Sorry. Masuk-masuknya membebel. Tahulah Maria Tuku Sabri. Maria Tuku Sabri kalau masak tak perfect memang tak boleh. Saya tak boleh. Saya kena ada bahan-bahan saya, kena ada barang-barang saya. Ha, bukanlah nak perfect sangat. Maksudnya menyenangkan tugasan kita. Sebab bila kita memasak ni, membebel pula kita ya. Ha, bila kita memasak ni, kita rasa feel tu lebih seronok lagi kalau cukup barang-barang dia. Ha, macam yang ni. Saya nak guna whisk. Whisk pun tak ada. Nak suruh whisk kenapa? Penebit. Lengan cikgu. Ha, geram pula kita wak. Ha, jangan sampai kita menyanyi ni nanti. Ha, okay. So, siang ni saya nak buat kondok. Okay. Kondok biasa-biasa je. Bukan kondok mahal. Kondok biasa-biasa. Ha, yang dekat rumah ada bahan tu. Ha, itu ada kat dalam peti ais tu. Kita keluarkanlah. Kita buatlah kondok. Sebab so, kondok ni anak-anak laki kita pun suka makan. Bila sekali dia tarik daripada KL, huh, boleh sampai ke Pilah Del Piat. Kepala Pilah. Ah, memang seronok. Memang sedap. Ah, budak-budak memang suka. Anytime dia orang boleh makan. Jadi ni saya nak sediakan ya bahan ya untuk kita celupan ya untuk buat kondok ni. So kita perlukan ni tepung gandum. Okey, tepung gandum. Saya buat sikit je ni untuk demo untuk anda semua sebab penerbit saya semua dia orang dah makan dah tadi. Ini second round saya buat ni. Okey. So kita masukkan tepung. Okey, kita masukkan tepung. Kemudian kita masukkan, okey, ini korang buat kerja kejap lagi lah ya. Ha, korang masukkan. So kita perlukan tepung penaik sedikit, tepung penaik. Okey, tak payah banyak, sikit saja. Sikit je. Okey, agak-agak. Okey. Alright. Okey dah. Okey, dan selepas tu kita perlukan susu, kita perlukan telur. Give me one second. Zas. Okey, kita perlukan susu. Where are you? Susu. Dan kita perlukan juga telur. Ha, zas. Okey, so kita buka susu. Kita masukkan susu. Okey, bagus penerbit aku ni. Beli susu fresh. Baik, 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 baik. Okey, sudah siap. Okey, mari, mari, mari. Dekat sikit, mari kita tengok. Kita masukkan susu. Susu fresh. Ha, jangan risau. Kalau tiada susu fresh, tak apa. Pakai susu yang dalam kotak pun tak apa. Boleh juga diterima. Okey, agak-agak. Jangan terlalu lembik. Jangan terlalu, orang kata, dia punya adunan tu, bancuhan tu. Jangan terlalu pekat. Baik, agak-agak. Ya. Bila kita bubur sikit, 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 sikit. Jangan bubur terus menjunamkan dia terus ke dalam ni. Jangan ya. Ha, tengok. So, kita kena pastikan jangan berketul. Okey, pukulkan dia sebaik mungkin. And then kita masukkan telur. Okey, masukkan telur, pecahkan telur. Alright, here you go. Yes. Okey, ada nampak sedikit tadi. Ni, saya buangkan dulu kulit telur. Termasuk sebab geramnya pasal. Haha, kan? Mana pula dia? Hilang ke apa? Oh, ada ni. Okey, kejap. Kejap, kejap, kejap. Salt baro. Bak kata... Ni anak saya selalu cakap, Mami, sot baro. Apa sot baro tu? Saubar. Paruh daripada iman. Okey, dan. Okey, so kacaukan dia lagi. Okey, lepas ni kita masukkan sedikit gula dan juga garam. Okey. Okey, so kita masukkan gula. Okey, tutup. Penerbit saya ni memang kanak-kanak riang. Lepas ni dia dah akan habiskan susu ni. Saya tahu dah. Okey, so gula. Okey, masukkan gula sedikit. Gula. Okey. Pakai sudu lain. Sudu tu dah kotor. Okey. Gula, sedikit gula. Okey, jangan banyak. Sikit aja, sikit aja. Okey, dan lepas tu masukkan garam. Okey. Laju tak saya buat kerja? Kan? Okey, garam sikit. Jangan banyak sangat sebab nanti ada kemasinan ni daripada cheese-nya. Sudah cukup sikit-sikit. Okey. Alright, so kita godekkan dia lagi. Nampak? Godekkan dia lagi. Kau tak dapat whisk juga lepas ni. Dengan kau-kau aku whiskkan lepas ni. Okey. Alright, okey dah. Okey, sekarang kita akan buatkan dia punya kondok dia. Okey, dah ya. Okey, beginilah lebih kurang ya. Dia punya salutan dia. Jangan terlalu pekat dan jangan terlalu cair. Kalau rasa dah cair itu senang saja. Kita ambil lagi tepung. Kita masukkan tepung sikit lagi. But not too much lah ya. Agak-agak ya, agak-agak. Okey, jangan dia terlalu lembik. Okey, tak nak. Kalau lembik nanti susah kita. Tak melekat ya, tak melekat. Okey, sikit lagi, sikit lagi. Okey, alright. Kena pandai agak-agak eh. Okey. Dia selalunya kalau kita buat first time tu trial and error lah ya. Bila kita dah buat second time, third time kita dah tahu dah benda tu macam mana eh. Okey, kalau macam ni, okey, ni dah settle. Okey. Okey, there you go. There you go. Lebih kurang macam ni. Okey. Bila kita angkat dia tu, okey. Cantik. Okey. Next, ya, kita perlukan lidi. Kita perlukan lidi. Okey, kita tepikan lidi, lidi yang panjang ya untuk kita ni. Okey, sausages, okey, come.
Sausages kita perlukan, okey, satu sosej yang panjang kita belah dua saja. Okey? Dan saya akan letak cheese-nya kejap lagi. So bagi saya sesaat. Wah! Wah, macam cerita Hindustan, lagu Hindustan je tak ada. Tumpah seair masala kondok. Kita perlukan cheese dua jenis, cheddar dan cheddar, mozzarella juga. Mana yang ada, gunalah saja. Rasanya Sugu mesti marah dengan aku lepas ni. Nyanyi pun tak betul eh. Tapi tak apa, saya invite dia datang, main masak dengan saya, okay? Then kita tahu siapa nyanyi lagi sedap. Ha, okay, so ini ada blok cheddar. So blok cheddar ni, kita bukakan dia. Okay, kita bukakan dia. So sejuk eh, sejuk, sejuk. So, blok cheddar ni kita kena potong-potongkan dia. Ya, saya akan tunjukkan cara dia, macam mana ya nak susunkan dia ya. Okay. So kalau ada di luar sana yang juga buat kondok ni menggunakan cheddar cheese yang untuk sandwich ataupun burger tu, yang nipis tu, yang empat segi tu pun boleh juga untuk buat balutan dia. Kemudian kita salutkan dia ya dengan tepung ni dan juga dengan breadcrumbs. Boleh juga ya. Yang ini cara yang paling mudah, cara yang paling simple lah ya. Okey. Okey, saya tunjukkan pada anda. Okay, ini blok kan? Okey. So kita belahkan dia. Mari tengok dekat sikit. Okey, kita belahkan dia macam ni. Kita belahkan dia. Dua. Okey. Dua ni. Okey, memandangkan saya ada enam. So, saya akan buat dua ni. Okey. Dua ni lah ya. Panjang sikit. Okey. Alright. So, kita akan belahkan dia dua lagi. Setiap satu. Okey. Dan sebenarnya cheese-cheese ni semua ada. Dekat pasaraya-pasaraya yang ada dekat Malaysia, semuanya ada. So, yang ini dah satu. Okey, kita nak gunakan mozzarella cheese pula. Mozzarella cheese ni lah yang paling penting sebab dia akan membuatkan kondok kita sedap, sebab bila kita tarik dia tu panjang tu, itu yang sampai ke nilai, sampai ke Johor Bahru, okey? So we need this. Kita perlukan ini ya, mozzarella cheese. Mozzarella cheese ni kadang-kadang ada setengah orang kata susah nak dapat ya. Macam saya pun kadang-kadang bila saya nak buat pizza anak-anak saya kat rumah, saya suka guna mozzarella cheese ya, memang sedap. Ya, bila dia makan cheese tu tarik panjang-panjang sangat. Tapi kadang-kadang mozzarella ni susah nak dapat. So kalau rasa nak masak hari ni, make sure 3 hari sebelum pergi cari ya. Ha, sebab kadang-kadang bila kita pergi satu supermarket tak ada. Supermarket yang lain barulah ada. So this is the mozzarella cheese. So yang ini kita akan letak bahagian atas. Okay? Here comes the mozzarella. Here comes the mozzarella. Ah, mozzarella cheese ni penting you all. Kena letak mozzarella you all. Tak ada mozzarella tak sedap leh. So kena letak mozzarella. Baik, saya nak ambil tak banyak, sikit aja, 6 je sebab saya ada 6 saja sausages. Okay. Alright. Dah siap. Okay. Mm-mm. Ah, ini kalau ada lebih ni buat pizza ni sedap ni. Okay, dah siap. Okay, apa saya akan melakukan adalah cucukkan ni dulu, sorry, cucukkan yang ni dulu. Nak letak mozzarella atas boleh, nak letak cheddar pun bawah pun boleh, tak kisah mana-mana. Okey, kalau saya putus ni pula. Okey, terpecah. Okey, masukkan cheddar. Okey, masukkan sausage kita. Ya, beef sausage pun boleh, nak guna chicken sausage pun boleh. Lepas tu kita masukkan mozzarella. Okey, dah sudah ni. Lepas tu kita akan celupkan dia di dalam celupan kita yang telah saya buat tadi. Okey, you don't have to worry, tak masuk, kita gunakan ini, celupkan dia. Lepas tu kita akan masukkan ke dalam breadcrumbs. Breadcrumbs, kalau boleh gunakan breadcrumbs yang yellow. Disebabkan tadi ya, asisten penerbit saya yang 4 kaki 3 inci tadi, dia kata satu kawasan ni dia tak jumpa dengan breadcrumbs yang warna golden tu. So saya redha lah, saya redha, saya gunalah ni. Tapi kalau saya, saya akan cari sampailah ke lubang cacing. Ah, ni dia breadcrumbs ya. Breadcrumbs ni senang dapat lah. Mana-mana kedai bakery pun ada, kedai grocery shop mana-mana pun ada. Senang. Okay, so bila kita dah masukkan dia, ingat eh, ini texture, texture tepung kita. So kita akan salutkan dia dengan breadcrumbs. Sebab tu saya suka yang golden breadcrumbs. Sebab golden breadcrumbs dia akan berwarna kuning. So dia akan cantik, jelita macam I. Tapi tak ada, kita make do lah ya. Alhamdulillah dapat breadcrumbs ni. Make do macam I lah, cantik macam I. Kalau cantik, babak cantik mesti I. Takkanlah si Wani, si temperusa tu. Alah, ketinggian pun 4 kaki 3 inci je. Okay, so ni dah.
Okey, so kita akan isi minyak, lepas tu kita akan panaskan minyak. Kalau ada ya kuali yang biasa boleh ya, tak ada masalah. Tak ada, jangan susah, jangan tak ada deep fryer tak apa. No worries. Jangan nak nangis, jangan nangis ya. Relax, kuat tenang. Okey, so dah ni, so kita akan cari minyak dan kita akan terus gorengkan dia. Baik, ni satu dah siap satu. Okey, sekejap saya ambil bekas, saya nak letak bekas, pinggan biasa mana. Tak apa, kita dirikan dia saja. Kita dirikan dia, so satu sudah siap mah. Okey, the next one, saya tunjuk lagi sekali ya, lagi satu. Okey, so ini cheddar cheese. Masukkan cheddar cheese, masukkan sausage. Di tengah, inilah sekarang jadi viral ya, trending ya, semua orang makan benda ni. Sedap weh, ya Allah boleh layan, budak-budak cukup suka ni. Okey, so masukkan dia punya adunan dough yang tadi kita dah buat ni. Okey, dan seterusnya breadcrumbs, begitulah seterusnya ya. Yeah. Okey, this is the best, yes. Bagi saya seminit sekejap, saya nak cari minyak. Sebab dia orang ni kalau buat kerja, lepas habis masak, merata-rata dia letak. Ya Allah, ya Tuhanku, besar ke dia orang bekerja kat sini? Seminit eh, sekejap eh, nak cari. Minyak. 75 years later. Tada! Dah jumpa minyak. Saka tadi dah bagi balik minyak dekat I. Dia sorokkan dekat bawah meja. So, selalunya kalau nak menggoreng style macam ni, selalunya kena guna deep fryer. Easy, simple. Kalau tak ada deep fryer, macam saya, ini aja yang penerbit saya bagi, redha. Okay, so kita kena fikir cara macam mana nak menggunakan barang-barang yang ada dekat kitchen kita. Jadi jangan menyusahkan diri, kita permudahkan saja. Kita kena fikir, think. Macam mana nak buat dia, sebab kita buat dia kan. Okay, so bila minyak dah panas, kita dah ready, kita dah celupkan tadi dengan tepung, bancuhan tepung dan juga breadcrumb. So inilah tibalah masanya untuk kita goreng, deep fry. Okey, sebelum korang mulut-mulut yang jahanam puaka kat luar tu tanya, kenapa besar-besar gajah I buat I punya ni? Eh, suka hati I lah. I bagi makan kru I dengan suami dan anak I. Yang korang ada masalah tu kenapa? I ni jenis pemurah. I bagi makan besar-besar supaya bila anak I dah makan satu ni, dia tak sibuk nak suruh buat lagi. Kalau tak cukup, semua cukup, maksudnya makan satu kenyang. Okey? Korang jangan nak komen eh dekat YouTube. Siap kau, siapa yang komen kau? Mari kita berdebat. Okay, so memang I suka buat besar-besar. Selalunya orang buat comel-comel tu sebab orang meniaga. Saya tak meniaga, saya makan sendiri. Suka hati, hashtagnya. Baik, okay, so kita nak goreng. So kita akan masukkan ke dalam, celupkan dia terus ke dalam, nampak? Very nice. Beautiful, okay, beautiful. Okay, so look at that. So nice, beautiful, okay. So lepas ni kita makan, kita akan tarik-tarikkan dia ya. Okay, look at that. Look. Oh my god. Dah macam rupa makan steamboat dah. Ha. Okay, look at that. Okay, biarkan dia ya untuk bertukar warna ya. Dia akan jadi macam golden-golden sikit ya. Macam dia brownish-brownish sikit ya. So bila dah tengok dia warna dah brownish-brownish, deep fry means kena the whole thing masuk dekat dalam periuk ya, kuali ya, supaya ianya masak ya sekata. Okey, sambil-sambil tu bolehlah saya pusing-pusingkan. Yeah, look at that. Cantik, sangat cantik eh. Look at that. Beautiful just like me. Beautiful Maria. Ini bukan saja budak-budak ya, orang dewasa pun suka eh. Okay. So kalau dia dah tukar ke golden brown macam ni, kita dah boleh angkat dia. Okey, sikit lagi. Okey, kita dah boleh angkat dia dan kita boleh makan dah dia, tarikkan dia. Very chewy. Okey. Alright. Nyam-nyam. Jam. Jeng. Okay. Nampak? Look at that. Okay. Dah cantik ni. Dah menarik ni. Kita boleh angkat dia. Meleleh cheese tu. Cheese keluar. Wah, cepat. Hebat Kak Maria masak. Okay, look at that. Lagi sekali. Setiap kali saya masak, setiap kali tu saya telan Elio. Aku pun tak faham lah. Orang lain kalau masak kat rumah tak lalu makanan sendiri. Tapi kalau saya ni, ya Allah. Memang hantu makanan ni. Okay. Next one dah siap juga. Okey, kita boleh angkat dah. Okey. Sebelum cheese tu meleleh. Kita angkat lagi, letak di tepi. Ini pun dah meleleh. Sedapnya, ya Allah. Terbaiklah. Ini kalau buka gerai dekat depan rumah ni. Yes. Yang ini dah siap juga. Dah golden brown juga. Kita boleh angkatkan dia. Look at that. Okey. Siap. Yaza. Saya akan gorengkan yang selebihnya. Ini untuk anda lihat saja dulu ya. Tengok je dulu. Okey. Ha.
Mari kita lihat isi di dalamnya. Mari kita pecahkan dia dan tengok dia betapa chewy-nya dia. Oh. Nikmat yang mana nak didustakan. Oi. Nah, sampai kuali pindah ni, pindah dia. Sedapnya. Okay, so you all mesti try resepi saya ini. Corn dog yang sangat sedap. Gelas kau, Maria.